Sekarang siang sore siang. Slide ini versi yang masih sangat kasar itu bisa diakses di sini. Di Bitly pemekalan 3.1. Tapi akan banyak juga yang tidak dari sini. Nah, ini masih meraba-raba kondisi Anda, Bapak Ibu itu di posisi yang mana saya juga kan belum tahu. Jadi kalau saya, nama saya ini peserta Edwin Wirawan. Jadi saya dari S1 ada di sini. Ini sesuatu hal yang mungkin Pak Imam tidak pernah alami. Karena sekolahnya di luar negeri. Saya dari S1, S2, S3 di Indonesia, di ITB dengan time record. S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3,5 tahun. Bisa kan? Bu bilang tadi kasih prodi ya, saya ditugasi fakultas. Setiap hari saya ngantor ada di kantor ini, meja saya di sana beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau saya, justru Bapak Ibu kita harus dibikin sih. Karena kalau tidak dibikin sih, akan ada yang lain yang menyisir. Itu sudah rumus lah. Agama apapun masih bilang. Jadi buat saya, kalau saya justru sibukkanlah diri Bapak Ibu. Nah, tinggal kemudian kesibukannya dipilih kan gitu. Yang jelas jangan minta nganggur. Itu. Jangan minta kesibukan Bapak Ibu dikurangi. Yang jelas kesibukannya itu ditambah tapi dipilih. Ya, jadi ini saya S1 di Teknik Geologi, S2 di Teknik Air Tanah nih, gitu, setelah menjadi Teknik Air Tanah. Kantor saya di Villa Merah, karena ya saya ada tugas struktural di sana. Saya ada di Villa Merah yang ada di situ, bukan bimbingan belajar Villa Merah yang di Citarum ya, tapi di dulu itu ke DNI kantor saya. Dan kantor yang kedua ada di HP. Jadi, ini semua ini mungkin bimbingan saya ini satu sudah ngalami bimbingan itu di tempat parkir mana. Kadang-kadang saya ngantar anak saya saja. Ada satu lagi Dimas kan? Dimas itu nunggu anak saya sekolah yang kecil ada PAUD. Kan? Jadi saya kalau dia mau ketemu saya ke sini ngobrol. Jadi kalau dengan saya memang membiasakan harus ada solusi. Nah itu mungkin yang paling harus ada penyamaan persepsi juga di promotor. Bahwa masalah itu harus segera disolusikan. Jadi kalau buat saya ruang itu menjadi tidak ada masalah. Jadi itu yang mungkin betul. Masalah di mahasiswa ada, tapi di promotor juga saya tidak bisa bilang tidak ada. Itu juga ada. Jadi saya sangat paham. Saya ada di Facebook, saya ada di Twitter, saya punya blog juga. Jadi kalau Bapak Ibu merasa sudah sedemikian sibuk untuk membuat tesis, saya sejak 2007 nyari kesibukan dengan membuat blog. Sejak 2007. Pengunjungnya itu mungkin sudah 50 ribuan selama sekian tahun. Sebulan itu 1.000-2.000 sudah biasa. Jadi nanti akan saya jelaskan juga. Mungkin masalah penulisan itu ada masalah buat Bapak Ibu itu karena Bapak Ibu itu kurang melihat menulis itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Ya. Bicara saja terus tapi tidak mau ditulis. Padahal dengan bicaranya betul, nulisnya pasti gampang. Kecuali bicaranya tidak betul. Jadi apapun yang Bapak Ibu bicarakan bisa ditulis dengan format yang macam-macam. Nah untuk format-format awal itu bisa lah dibuat blog. Dan ini dilakukan orang kok, bukan saya saja. Ya, dan Bapak Ibu, satu pesan saya, kalau ingin punya wawasan lebih, saya justru mendorong Bapak Ibu untuk Twitteran. Bapak Ibu kan yang dilihat di Twitter, di IG itu kan yang Lambe Tura, saya juga sampai ada beberapa versi Lambe Tura. Tapi banyak juga loh, profesor, laki-laki, perempuan, Twitter.
yang ingin dititipkan itu hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dia, apa yang dia kerjakan, ya kan? Dan itu sangat biasa di Indonesia saja yang menganggap yang seperti ini membuang waktu. Lambe curah iya, tapi sesekali boleh lah siapa yang supaya setidaknya kalau ngobrol dengan ibu-ibu itu nyambung. Kurang lebih seperti ini profil saya. Nah, tadi saya sudah ini ya, jadi ada masalah biaya, topik. Ya ini tadi menarik, mas. Topiknya cari sendiri tapi digagalkan oleh orang lain ya. Saya misal mengambil terus masalah publikasi. Bingung kan bapak ibu yang katanya terindeks fokus tapi nggak punya Q, yang satu Q nggak terindeks fokus, yang satu Q1, Q2, Q4 ada lagi Q. Terlalu banyak aturan memang, tapi apapun itu kan harus dilalui dan pasti ada jalan tengahnya asal ibu dan bapak mau, ya kan? Dan saya memang tidak bisa bilang publikasi itu mudah, tapi bisa, semakin kesini ini semakin mudah menurut saya, begitu ya, menurut saya. Coba saya tanya Mbak Sarah, Anda yang di geoscience itu berapa bulan? Ya, prosesnya 4, tapi dengan mikirnya jadi 6 tahun lah, 6 bulan. Jadi itu sudah memotong mitos bahwa yang namanya publikasi itu harus lebih dari setahun. Ya kan? Ya? Kedua lagi ya? Kedua. Kasus saya dulu, saya itu alhamdulillah dapat cum laude IP 4,0. Jadi yang dijelaskan Pak Imam tadi 4,0 tahun 2009 itu saya. Jadi saya hanya ingin mencoba merubah mitos begitu Pak. Mitos bahwa di Indonesia kuliah lama. Enggak, saya lakukan cepat. Kuliah di geologi lama. Enggak, saya cepat. Bapak itu bahkan tidak tahu yang namanya penelitian itu sangat diganggu oleh pihak ketiga. Belum pernah tahu Bapak itu. Kenapa? Ya kan, coba misalnya yang geologi atau yang geodesi, bapak ibu datang ke lokasi hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, setahun, 10 tahun lagi ada perubahan tidak? Tidak ada. Kecuali di bidang tertentu, misalnya gerakan tanah, ya kan? Tapi yang lain coba geologi, saya misalnya air atau apa, ordernya itu tidak mingguan. Bapak ibu itu belum pernah tahu rasanya. Mengkultur jaringan, dimasukkan ke kulkas, kulkasnya mati. Sementara jaringan itu diambil dari satu tanaman yang adanya satu-satunya ada di Papua, kecamatan tertentu, ke sana harus 25 jam. Jadi Bapak Ibu belum tahu rasanya sulitnya riset, belum tahu menurut saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu objeknya adalah objek yang relatif bisa dilihat mata. Dan sifat dari riset Bapak Ibu itu kan mendeskripsikan apa yang terjadi, betul? Ya. Saya kalau, saya bergaul juga beberapa dengan orang matematika, dengan orang elektro. Saya menurut saya kalau saya masuk sana, itu baru dulu saya membayangkan sesuatu yang membuat sesuatu yang tidak belum ada sebelumnya. Kalau ini tuh barangnya ada, Bapak Ibu jelaskan, sudah selesai. Jadi saya tuh ingin memutar balikkan ini Pak. Jadi supaya riset, disertasi apapun itu ya, itu bisa menyenangkan gitu. Ya, aspek menyenangkannya itu dapat. Jadi bukan hanya seminarnya yang boros gitu. Itu. Nah, mulai dari mana? Nah, kalau saya gambar selalu mulai dari kiri atas. Jadi bisa dibagi tiga. Jadi tadi ada yang bilang kemandirian ya, Bapak Ibu. Saya sangat setuju. Justru kalau ada pembimbing, justru Bapak Ibu mandiri mencari. Menurut saya itu satu keuntungan. Artinya Bapak Ibu bisa memilih topik itu apa yang Anda mau, bisa dipilih nih, dari tiga, apa yang Anda mau, apa yang Anda punya, apa yang Anda bisa. Jadi kalau Bapak Ibu kebisaannya misalnya tidak bisa terlalu mahir misalnya melakukan komputer modeling, ya jangan beli komputer modeling. Gampang. Kalau misalnya Bapak Ibu punyanya laptop misalnya, si netbook, tahu netbook ya, Atom prosesornya, ya jangan komputer modeling. Ya, jadi lakukan apa ya, pikirkan sesuatu yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan apa yang Ibu bisa, Bapak Ibu bisa dan Bapak Ibu punyai gitu. Gimana caranya gitu. Nah, itu menurut saya itu adalah plan B. Pada saat tidak ada orang yang
menunjukkan Bapak Ibu arah kemana, mengajak Bapak Ibu proyek untuk jadi tesis. Pada saat tidak ada orang-orang itu, maka lakukan yang lain sendiri yang bisa Bapak Ibu lakukan sendiri dengan resource yang ada. Betul ya? Jadi yang disebut baru itu juga tidak harus semua baru. Nah itu keuntungan ada di sini, di geoscience ini. Ya, yang sangat tidak rigid sebenarnya. Jadi saya suka bingung kuliahnya di FITB, selesainya lama. Dan saya suka bingung. Ya kan? Setelah, kalau mendengar saya memang kayaknya gampang. Karena memang pada dasarnya gampang. Tapi begitu dibenturkan oleh kepentingan misalnya promotor, kepentingan SPS, memang jadi sulit. Tapi pada prinsipnya riset itu kan sederhana. Bapak Ibu punya sesuatu, ide, punya masalah, lakukan, laporkan, kan selesai. Ya kan? Jadi, apa namanya? Itu, kemudian misalnya ini ada publikasi, ada fasilitas, ya. Nah justru seperti Bu, siapa tadi? Bu, namanya? Alpita. Nah, kalau saya justru pertahankan tugas Bapak Ibu. Artinya apa? Nge-print nggak usah mikir kertas. Tinggal nyolok aja, mana printer yang nganggur, colok, print. Coba yang lain, mana aja, nggak bisa. Coba Bapak Ibu yang tidak sedang kerja di sini, gimana cara yang print? Mikir dulu Pak. Beli kertasnya, beli printernya, coba kalau itu. Saya dulu juga begitu, saya ajukan syarat ke Pak Lambok dulu waktu itu deh, kan saya nggak masalah lah. Bapak Ibu tugasin macam-macam, saya tetap di sini, saya tetap di situ, tapi tolong saya jangan dimasalahkan masalah kertas komputer dan lain-lain. Jadi saya sambil merem colok komputer print selesai. Jadi menurut saya kesibukan yang sekarang ini jangan dikurangi. Tapi harus dipilih betul. Tapi yakinlah kalau selama masih ada di lingkungan ITB, universitas, pasti berkaitan dengan tesis. Ada jalan tengahnya selalu. Setidaknya itu ketemu orang. Kita bisa cerita riset kita itu apa. Nanti bisa kita. Kalau kita bingung sendiri tadi mas itu ya, mikir sendiri digagalkan orang lain. Tapi kalau orang lain itu coba kita sering bicara lubangnya dari mana, mungkin akan lain. Jadi itu, ini itu. Kemudian masalah fasilitas juga ya, fasilitas. Tahu nggak ada berapa alat SEM yang ada di ITB? Mungkin 6. Alat SEM lah ya, jangan. Bisa nggak tahu penggunaannya itu masing-masing pada tahu tidak orang-orang yang memang berkaitan dengan itu? Ada 6 unit. Terus apa lagi? Terus tahu tidak kalau memang fasilitas tidak ada, kenapa tidak beli? Pasti nanti kaitannya dengan biaya kan? Tapi berapa Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ini yang browsernya kalau dinyalakan otomatis membuka ini? Berapa? Saya tanya kan? Di sini uang bertebaran. Terus terang. Contoh misalnya PMDSU, ya ini saya tanya Pak Imam, kalau PMDSU itu boleh tidak dari S1 Pak? S3 baru masuk itu bisa? Atau harus dari S1? Memang ada itunya ya? Oke, jadi daftarnya dari S1 ya, oke. Nah, jadi misalnya ini, jadi ini karena nggak jalan, nggak tahu kenapa. Jadi www.lbbm.ac.id/fokus Pak. Fokus itu artinya berita-berita yang paling baru itu di-list sama dia. Ya kan? Nah itu uang hampir setiap minggu kalau di akhir tahun itu ada call for proposal. Tahu nggak? Tahunnya kan sulit, yang Bapak Ibu tahu kan sulit uangnya. Tapi Bapak Ibu kan tidak pernah tahu bahwa kalau misalnya ITB ini dapat riset dikti, maka selama sudah ada tanda tangan antara dikti dengan ITB, maka ITB akan mengeluarkan uang lebih dulu. Misalnya ini yang riset dikti tahun ini, proposalnya bulan mungkin September, Oktober, minggu ini juga sudah bisa kerja. Uangnya sudah parkir di fakultas. Kurang. Tapi tahu nggak? Ya. Nih. Tuh, ini ada Newton Institutional Link. Ada misalnya pengabdian masyarakat. Ya. Ya mungkin memang tidak bisa riset Bapak Ibu itu dikaitkan langsung dengan pengabdian masyarakat.
Ya kan? Tapi kan kalau misalnya suatu lokasi pengabdian masyarakat itu ada di dekat lokasi Bapak Ibu, kan paling tidak tiketnya bisa dibayar. Promotornya langsung sampai ya. Iya. Nah kalau saya jadi promotor, ya saya sangat senang kalau tiba-tiba ada orang datang, Pak, saya punya proposal ini sudah jadi, bersedia jadi pemimpin. Ya saya tanda tangan kan begitu. Nah ini kembali lagi, nanti ada juga promotor yang apa ini? Saya baca dulu, terus lupa, terus kelewat deadline-nya kan begitu. Jadi tolong hubungan dengan dosen, dengan ini tuh diperjejarin, Pak. Karena ini yang kalau selama risetnya di ITB, pimpinannya harus orang dosen ITB, kan? Kalau Bapak Ibu misalnya dari universitas lain, belum tentu cairnya minggu ini. Karena pasti cairnya nunggu cair dari Dikti, kan? Nah, ini blessing in disguise sebenarnya. Katanya ITB sekolah lama, pasal. Tapi urusan dana riset, ITB mau menalangi itu. Jadi tidak ada namanya bahwa Bapak Ibu kalau masih dengar mencairkan dana di ITB untuk riset itu lama apa itu mitos. 3-4 tahun belakangan ini karena saya setiap tahun dapat alhamdulillah. Saya bisa lulus S3 3,5 tahun itu setiap tahun saya mengusulkan dapat 50 juta. Besar atau kecil? Mungkin kecil buat Bapak-bapak. Tapi kalau 50 juta itu berawal dari nol, enggak punya apa-apa, ya kan besar. Mobil saya aja 15 juta. Bensinnya. Hah? Bensinnya. Apa itu? 15 juta bensinnya, Pak. Enggak, mobil saya 15 juta. Nah, mobil saya 15 juta. Mungkin enggak percaya, mungkin kapan-kapan lihat mobil saya 15 juta. DP-nya? Tidak, Pak. Harganya 15 juta. Kalau nggak percaya, saya nggak pernah beli mobil mitos. Jadi kemudian akademik atmosfernya itu dibina dengan tadi Pak Imam sering ada di kampus, gitu ya. Informasi seperti ini cepat nyampe, kan? Informasi seperti ini terus kalau ada orang saya dapat beasiswa S2 karena saya sering nongkrong di kampus. Ada almarhum dekan Pak Pujo Soekarno sekarang sudah meninggal beberapa bulan lalu. Itu manggil saya pada saya lagi nongkrong begini di sini waktu itu bimbingan S1. Selesai bimbingan satu dulu. Kamu sudah S2 belum, Pak? Mau sekolah? Mau, Pak? Uangnya, Pak? Ada di sana. Jadi kesempatan itu antara ingatan seseorang dengan mata itu sangat berkaitan. Nah, disitulah Bapak Ibu itu pas ada, pas dicari orang. Gimana cara? Nah, pas ada, pas dicari itu kan harus sering berkeliaran di sini, Pak. Datang ke acara fakultas lain. Jadi salah kalau berjejaring ini cuma orang FITV itu tidak berteman. Sekali-sekali berteman dengan orang SITH. Ya, jadi supaya menyenangkan itu gimana SITH tidak horornya ini. Itu akademik atmosfer. Nah kalau urusan ini memang pembimbing juga perlu ditata. Terus terang. Nah kemudian waktu. Nah waktu ini, nah waktu itu 24 jam itu kita sama. Tergantung ada yang tidurnya 5 jam, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam. Kalau saya rutin 5 jam. Saya punya anak juga. Tapi toh masih bisa belum. Karena saya bekerja, anak saya tidur. Saya ikut tidur, pada saat mereka belum bangun, saya bangun. Sampai mereka bangun lagi. Jadi jam 3 kalau Bapak Ibu ikutin Facebook saya, Twitter saya posting jam 3 pagi. Dan itu real, nggak bisa live post kan. Kalau di... Nah, jadi itu. Yang waktu itu memang ya gimana ya, waktu itu 24 jam. Tinggal sekarang masalah treatment. Supervisor oke, okay. Ini memang harus dilakukan penyamaan persepsi. Nah, sekarang, nah, kemudian administrasi. Nah, ini juga masalah. Ini yang tadi dibicarakan, administrasi juga. Nah, itu memang urusan TV. Nah, nah ini Pak yang harus dilakukan itu, yang Bapak Ibu sering lewat itu adalah yang nomor satu, ya kan? Padahal kalau itu dilakukan dengan baik, ya atau minimum lebih terstruktur begitu, maka Bapak Ibu itu bisa membuat ini. Ini contoh saja, misalnya bidang saya air tanah, jadi Bapak Ibu itu bisa membuat seperti ini. Bukan mind map, ini mind map itu yang kita pikirkan. Enggak, ini dari software kita bisa menggenerate
suatu visualisasi hubungan citasi dari beberapa paper yang kita download. Tidak perlu PDF-nya, tapi judul, abstrak, ya, dan daftar referensinya kan bisa dilakukan. Gitu. Jadi membuat keterkaitan ini. Jadi dari sini bisa dilihat ada bolong di mana, gitu ya, di dunia ini, misalnya. Ya kan? Nah, yang gini-gini memang jarang disampaikan. Nah, nanti saya lanjutkan ya. Kemudian setelah tahu topiknya seperti apa tadi dengan kata kunci apa yang Bapak Ibu mau bisa dan yang punyai ya fasilitasnya yang kita punya. Nah kemudian lakukan riset yang baik gitu ya. Ya inilah ini direnungkan dengan ini akan berkaitan. Bisa direnungkan, direncanakan, dilakukan. Gitu. Jadi direncanakan ini bisa termasuk menyusun proposalnya itu kapan. Jadi kalau Bapak Ibu masuknya tahun ini mestinya kasakusuknya itu dilakukan sebelumnya. Ya kan? Dengan para calon pembimbing ini kenapa kita ajukan riset itu? Ya kan? Pernah kepikir enggak? Ya kalau itu dilakukan maka Bapak Ibu terdaftar langsung sudah ada dananya kan? Sudah bisa langsung apa? Ke lapangan dari bulan pertama. Tapi masalahnya adalah tidak semua promotor ingin dirusuh-rusuh seperti itu kan? Ya kan? Ya. Sekarang logika sederhana saja, bagaimana Bapak Ibu bisa menerbitkan sesuatu di tahun keempat misalnya, atau tahun ketiga, pada saat mulainya tahun kedua, misalnya, risetnya saja setahun, misalnya begitu. Dan saya, publikasi saya, itu terbit, diterimanya di Journal of Hydrology, itu seminggu sebelum sidang tertutup. Seminggu sebelum sidang terbuka. Jadi pada saat sidang tertutup itu baru saya tunjukkan ini ada revisi kedua. Kalau sudah ketiga, kalau sudah revisi ketiga masa iya nggak diterima? Ya kan? Nah, sudah buat. Kalau mau diterima ya dari awal pasti sudah ditolak ya. Ya. Jadi ini masalah editing dan saya bisa buktikan revisi ketiga itu urusan editing, bukan lulusan macam-macam yang berat gitu. Dan Bapak Ibu mungkin merasa aneh, pada saat disertasi saya itu selesai, itu sudah berbeda dengan publikasi yang terbit itu. Ya kan? Kan tidak pernah ada aturan bahwa publikasi yang Bapak Ibu hasilkan itu harus sama dengan tesis disertasi. Ada aturan itu? Tidak pernah. Kan riset itu dinamis. Ya kita harus realistis. Tidak mungkin Bapak Ibu submit sesuatu, ya kan? Ya. Yang apa namanya itu adalah kondisi paling akhir belum tidak. Nah ini juga kan misalkan gitu publikasi juga kan suatu saat bisa diperbaiki. Gitu. Ya idealnya memang iya apapun yang Bapak Ibu terbitkan itu adalah yang sudah paling akhir. Tapi kan ide dasar dari publikasi saya dengan ide dasar tesis disertasi itu tidak jauh tidak berbeda ide dasarnya. Gitu. Tapi editingnya kemudian alurnya sudah beda. Jadi bisa itu dilakukan. Tinggal sekarang bagaimana Bapak Ibu bisa sepaham dengan promotor ini. Yang dikejar ini lulus tepat waktunya atau ideal risetnya kan gitu. Kalau ideal risetnya pasti nggak akan selesai. Ini gitu loh Pak. Ini kan harus milih salah satu, nggak bisa milih semua. Iya kan? Ini yang harus. Tapi syaratnya Bapak Ibu juga harus berstrategi kan gitu. Kalau misalnya pembimbingnya, yuk kita jalan nih supaya tepat waktu terus Bapak Ibu kosong gitu kan ya. Sama saja. Jadi modelnya ada di Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, yang satu lagi adalah didokumentasikan, Pak. Ini masalah. Dokumentasi Bapak Ibu itu bahkan mungkin Bapak Ibu sekarang tahun ketiga, file-file tahun kedua juga mungkin sudah enggak karu-karu orang. Ya kan? Kemudian disebarkan. Nah, disebarkan ini menulis itu jangan diartikan sebagai apa ya? Aktivitas yang sempit, yaitu artikel di jurnal, ya kan? Jangan begitu. Tapi bisa saja kan, misalnya kalau Bapak Ibu punya Instagram, gitu, di foto risetnya, gitu. Belum tentu loh, nggak ada yang komen. Mungkin ada yang komen. Nanti ada orang bule melihat. Ya tentunya dengan bahasa Inggris lah, tentu. Masa bikin 140 karakter bahasa Inggris nggak bisa. Kalau satu paragraf ya satu tesis ya oke okay lah. Ya, ya sedih-sedih lah. Nanti ada orang. Gitu. Jadi buat kita supaya lemes gitu, gimana caranya
tangan, kaki, jari, muka, mulut ini lemas itu menjelaskan sesuatu ke orang tentang riset kita gitu. Jadi jangan pada saat ditanya itu jawabannya